kembali lagi di channel YouTube aku, Chelsea. Hari ini aku mau makan seafood. Hari ini aku ditemani sama anak aku, Alfat. Hai Alfat. Apa siap mau makan? Siap? Tapi sebelum kita makan, aku mau liatin kalian dulu cara proses masaknya, oke? Okay? Let's go! Teman-teman, hari ini aku mau masak udang kepiting saus Padang. Ini aku udah siapin bumbu-bumbunya. Di sini aku punya bahan utamanya itu adalah jagung, kepiting, dan udang yang udah aku rebus. Aku ada bawang bombay, daun salam, daun jeruk, saus tomat, saus sambal, telur, dan air kaldu rebusan. Dan di sini juga aku punya bumbu halus. Nanti bumbu halusnya akan aku tulis apa aja. Jangan lupa penyedap rasa, ada gula, ada garam. Mari masak. Kita langsung ke proses masaknya ya. Pertama-tama kita panasin minyak goreng secukupnya. Masukin bumbu halus. Bumbunya agak harum, baru bisa masukin bawang bombay. Ini bumbunya udah mulai wangi. Oke, kita masukin bawang bombay yang udah diiris semua aja. Tunggu bawang bombaynya mulai layu. Ini bawang bombaynya udah mulai layu. Aku mau masukin ini dulu, air kaldu kepitingnya sedikit aja. Ya, air kaldunya udah mulai mendidih, aku mau masukin saus cabe sedikit. Saus tomatnya juga. Jangan lupa penyedap rasa, garam sedikit aja, nanti rasa lagi. Terus gula pasir. Setelah ini mendidih, bawa aku masukin telur ya. Ini aku masukin telur. Ini udah aku rasa ya. Aku pakai 2 butir telur. Makannya kurang lebih seperti ini. Nah, aku rasa dulu, kalau rasanya udah pas, baru aku masukin kepiting, udang, dan jagungnya. Oke, ini kuahnya udah mulai mendidih. Ini udah pas banget rasanya. Ini aku masukkan jagungnya terakhir deh, aku mau masukin ini. Sampai rata ya. Ini kuahnya udah pas banget, tempatnya juga udah pas. Tadinya aku mau pakai tepung maizena, tapi sepertinya nggak usah deh.
maksimal kekarnya ya. Oke. Ini kira-kira seperti ini lah ya proses masaknya ya. Mudah banget kan? Mateng, kita siap-siap buat makan ya. Nasi ini udah mulai meresap ya, ini penuh banget. Tuh. Aku udah gak sabar pengen makan. Tuh. Setelah meresap, matiin kompornya. Sekarang waktunya kita makan. Kamu ready? Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Mari makan. Tempat. Bismillah. Apa mau kerupuk? Ambil kerupuknya. Kerupuknya ambil. 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 Mari makan. Kamu mau nyobain apa? Udang. Kan kamu lah. Kelihatannya ngomong. Bismillah. Kamu mau nyobain udang. Mama yang mau makan. Kamu makan lah. Bismillah. Coba. Kamu makan sup sendiri. Bismillah. Aku makan dulu ya teman. Udangnya seger banget. Kok ini udangnya enak banget. Kenapa hari ini ngevlognya bawa Alphard? Karena hari ini Alphard pulang sekolahnya cepet. Habis mamanya masak, tiba-tiba Alphard pengen ngikut mama ngevlog. Jadi, ya kita buat dia ngevlog. Maka biarin dia makan bedas-bedas ya. Ini udah gak kuahnya, Pat? Pat, kuahnya udah gak? Sarapan doang kan apa sarapan pokok keren, mama nggak ada sarapan. Jadi pas makan siang enak ya. Ini udang tepungnya enak banget. Masak saus padang. Kamu coba sedikit ini apa sih? Dia mau makan yang kenyang, tapi karena setelah ini dia mau pergi juga ya. Kita ngomongin ini aja, jangan ngomongin ini. Kita ngomongin makanan aja, jangan ngomongin. Kebanyakan ini ya.
ya. Tangannya dong kan? Tangannya gini aja makannya. Masa tangannya sampai semua sini, jari-jarinya aja. Angkat ya Allah tangannya, Pak. Mama gak suka kayak gitu.
umurnya berapa tahun? Dapat makan aja menikmati. Luar biasa. Enggak. Kok kenapa ya? Aku memang lebih suka masak di rumah, makan di rumah. Memang jajan di luar karena apa? Pertama, mahal. Kedua, ribet bawa anak-anak. Tiga, nggak cukup terbuka. Makanya satu porsi itu nggak cukup, jadi nggak puas itu loh. Nah kalau di rumah kan kita bisa masak sesuai. Baca. Kita masak banyak, masak sedikit, enak. Makanya juga bisa berkali-kali. Ini aku yang mau habis lagi nih. Ini tangan aku sih bangku banget. Jorok jadinya kan. Enak kan? Enak? Suka? Suka. Lezat tuh ya. Nasinya makan dong. Sudah sama sama apa? Emang agak pedas sih, soalnya memang aku nggak kepikiran kalau si Ahmad nggak ikut ngevlog juga. Nasi kita udah mau habis lagi. Ada dua kali nambah, nggak mungkin nambah lagi kan? Ya Allah, kenapa sih? Kenapa dia bilang pedas? Pedas tapi nikmat ya. Ya? Kenapa? Ini sama temen cabai. Nah, sebut-sebut temen cabai, Pak. Merah. Okay. Terus cuci tangan sana. Dah. Thank you Pak dan Benin. Dan pada akhirnya Kakak menyerah. Kakak menyerah. Rasanya mama yang kasih. Pantang mundur. Enak banget, aku gak bisa ngomong. Ini bukan karena masakan aku sendiri ya. Tapi emang rasanya benar-benar enak. Nasi aku udah habis. Segitu dulu kali ya videonya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Bye-bye.